Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tadi adalah video saya mempraktekkan memanah ya meskipun saya tidak begitu mahir. Karena manah ini sebenarnya satu satu olahraga atau satu uh, kegiatan yang memang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi Dan dalil yang biasa dipakai untuk uh, dalil sunnahnya memanah ini adalah salah satu itu hadis Muslim yaitu nomor 3541. Di sini ada hadis begini, yaitu yang intinya begini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu min quwwatin ala innal quwwata ala innal quwwata dari hadis ini menjelaskan atau hadis ini dibuat sebagai pondasi atau hujah bahwasanya memanah ini merupakan satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Wasallam terbukti ketika Nabi itu berada di satu mimbar atau ketika ceramah di satu mimbar Nabi itu mengulangi ala innal kuat arom itu sampai tiga kali atau pakai bahasa bahwasanya Nabi itu mengulang untuk mengajar atau belajar manah itu atau kekuatan itu adalah memanah itu sampai tiga kali ini menjadi bukti bahwasanya memanah ini merupakan sesuatu olahraga atau kegiatan yang memang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, juga eh, hadis atau eh, hujah yang dibuat berhujah di dalam sunnahnya memanah ini adalah salah satu hadis yang diceritakan oleh Abu Daud di sini. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسحم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومن ورم وركب وأن تَرْمُوا أحب إليه من أن تركبوا ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنه نعمة تركها أو قال Rawahu Abu Daud. Hadis ini menunjukkan begini. Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena akan memasukkan tiga golongan ke dalam surganya. Pertama adalah seseorang yang membuat panah dengan tujuan baik. Apa tujuannya baik? Misalnya agar orang ini mengikuti sunnah Rasul agar or, agar orang ini juga melakukan apa yang dikerjakan oleh Nabi agar orang ini menjadi seseorang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan agar orang ini mendapatkan pahala dari setiap orang yang melakukan sunnah sunnah Nabi yang dari pelantara dia seperti halnya misalnya membuat panah kemudian kemudian orang yang memanahnya dan orang yang membantu Womun itu uh, kita bisa terjemahkan yang membantu mana yang benar itu atau di syarahnya hadis ini adalah mobil itu seperti begini prakteknya kalau kita memanah ini adalah panah kita memanah begini misalnya maka ketika busur kita ya anak panahnya ini uh, sudah kita lepaskan maka kita akan butuh anak panah lagi maka ada orang yang di samping kita yang memberikan atau samping kanan atau samping kiri ya yang memberikan kemudian kita ambil lagi lah yang memberikan itu disebut sebagai munbilahu begitu ini panah saya ya teman-teman nanti bisa kalau butuh panah seperti ini bisa pesan ke nomor yang di bawah ini nanti saya tulis di bawah ini ya jadi munbilahu, seseorang yang memanah dan orang yang memberikan yang membantunya begitu kemudian warmu warkabu warmu warkabu ini maksudnya ini adalah anjuran, tolak untuk kita itu belajar memanah. Kemudian warkabu itu bisa diartikan juga naik kuda. Jadi memanah sambil naik kuda begitu bahasanya. Tapi ini merupakan keahlian yang sulit. Memanah sambil naik kuda. Sebab memanah saja dengan tapa naik kuda itu sulit menurut saya. ya Karena saya awam terhadap um, soal memanah ini. Kemudian, wantarmu ahabu ilayya min antarkabu. Jadi memanah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada naik kuda. Kemudian itu yang kedua ya, kemudian yang ketiga, jadi seseorang yang sudah uh, tahu tentang mana memanah itu, kemudian gak berlatih lagi. Mungkin bahasa begitu, bahasanya begitu. Kalau bahasa kita ya, orang yang sudah faham atau mahir terhadap mana-mana, kemudian dia tidak berlatih lagi maka orang ini disebutkan sebagai orang yang meninggalkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau pakai bahasa kafar orang telah kufur begitu. Jadi mungkin kufur bin nikmah ya seperti orang yang diberikan ilmu kemudian tidak mengamalkannya atau terus mengasah maka disebut orang yang kufur begitu. Bukan kufur kalau dari salam tapi kufur mungkin kufur bin nikmah begitu mungkin. Jadi ini ya, landasan beberapa hadis yang dibuat hujah di dalam sunnahnya memanah ini atau olahraga atau sunnahnya lebih memanah ini oleh karena itu memanah ini memanah ini merupakan salah satu sunnah yang memang sangat uh, dianjurkan ya kemudian bagi teman-teman yang ingin memesan bisa memesan di nomor di bawah ini ini cukup murah ya ini kalau tidak keliru 350 begitu Tekanannya berapa, apa 30 atau berapa tiga atau 40 kurang tahu ya Nanti bisa tanya-tanya di nomor Di bawah ini, saya kira Sunnah yang seperti ini Yang mana seperti ini uh, Hatta orang-orang wahabi Atau yang disebut sebagai salafi wahabi Mereka akan setuju dengan sunnah ini nah, Karena itu berarti Sunnah ini adalah sunnah yang umum Syumul atau universal terhadap Yang ahli sunnah atau yang non ahli sunnah Atau wahabi atau salafi tapi secara umum mereka nyebutnya uh, juga di uh, sunnah wal jamaah juga. Mungkin itu ya yang dapat uh, kami sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa melakukan sunnah sebisa mungkin. Ya, kita melakukan sunnah sebisa mungkin. Kalau kita bisa uh, bisa memanah kita melakukan sunnah Nabi yang memanah ini. Apalagi bahasanya itu ini sudah ada zaman begitu. Tapi semoga tetap panjang umur ya. Uh, alam ini terus berjalan sehingga beratus-ratus tahun yang ke depan begitu ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.